بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan perjalanan hidup makhluk-makhluknya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur dan memperjalankan kehidupan hamba-Nya manusia. Dan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lagi pagi ini. Kita diatur oleh Allah taala untuk berada lagi di bumi ini. Diatur oleh Allah taala dengan izin dia kita masih dapat berjumpa dalam suria subuh mingguan kita ini, walaupun kita berhenti sah. Kita sambung balik apa-apa yang akan kita bincangkan. Dan sememangnya bagi pahaman saya, tuan-tuan dah bersedia untuk belajar, untuk mengaji, bersedia untuk mengambil sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada saya. Bersedia untuk mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada Allah. Apa kita buat ni sesuatu yang dipandang oleh Allah taala, sesuatu yang dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disukai oleh para malaikat-malaikatnya. Maka bila kita mengaji, jaga diri, jaga hati, jaga kedudukan, supaya kita dipandang oleh malaikat, dipandang oleh Nabi, dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Jom kita jaga kelakuan, adab-adab semasa mengaji, supaya majlis kita ini majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut nama Allah, bila penceramah atau tuan-tuan guru atau ustaz menyebutkan nama Allah, kita jawab. Bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawat. Bila sebut nama ulama-ulama yang hidup lagi, kita kata hafizahullah. Disebut nama ulama-ulama yang telah meninggal alam ini, kita kata rahimahullah. Kita sentiasa berdoa. Bila dengar satu ayat Quran yang mutaajub, kita kata subhanallah. Bila dengar berita gembira, seronok dalam apa kita mengaji, kita kata alhamdulillah. Bila dengar cerita pasal neraka, ketakutan kita dengan Allah, kita kata na'udzubillah. Bersedia mengaji. Ini adab orang mengaji. Kita dengar apa-apa yang kita rasa tak mampu kita buat, kita kata la hawla wa la quwata illa billah. Sentiasa hati terhubung dengan Allah. Sentiasa diri dan hati terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab dan tata cara orang yang mengaji mencari habuan keredaan Allah taala.
Jangan sampai sebut nama Allah pun tak kata apa, sebut nama Nabi pun tak selawat. Jangan jadikan majlis kita ni majlis yang tercium busuk di langit sana. Kerana apa? Kerana kelakuan orang-orang ngaji ni tak menjaga adab kesopanan semasa mengaji. Jika sekiranya kita berada dalam majlis ilmu, kita kurang berselawat untuk Nabi SAW, atau kita tinggalkan majlis ini dengan tidak berselawat dengan Nabi SAW, Nabi kata sesungguhnya majlis itu majlis yang teramat busuk, kerana tak disebutkan nama aku dan tak diselawatkan ke atas aku, tak disebutkan nama Allah, atau disebutkan nama Allah tak jawab atau tak puji Allah, sesungguhnya majlis ini majlis yang buruk, bukan majlis yang baik. Kita berada di majlis yang baik, yang mana majlis macam inilah yang akan menjadikan kita orang yang terbaik. Hari dah bertukar, minggu dah bertukar, bulan dah bertukar, tahun pun bertukar juga. Maka perangai dan akhlak wajib kita tukar sama-sama. Tukar ke Allah yang baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, pencipta-pencipta ilmu yang Allah rahmati sekalian, apabila bertukarnya daun, bertukarnya bulan, bertukarnya hari, dan kita masuk tahun baru dah 2 minggu dah, Jumaat pun 2 kali dah Jumaat, bermana kita ada 2 minggu dalam tahun yang baru, apakah kita ni seronok dengan menyambut tahun baru ni, ataupun kita rasa bimbang? Seronok ada satu ketika, terbimbang berpanjang masa. Sebab kita bimbang dengan apa yang berlaku, sebab kita bimbang dengan terimanya tahun baru, kita bimbang kerana umur kita makin banyak, umur kita makin meningkat, kita sedang berjalan ke titik kematian. Bila kita ingatkan mati, tak ada nak seronok lagi dah. Dan saya pun selama 2 minggu ke 3 minggu hampir berada di Mesir. Bila balik mai, tengok-tengok pi masjid ni, pi masjid ni, suruh sana, suruh sini, yang sempat saya pi lah. Lepas minggu balik mai ni, tanya-tanya, ada tak kau ni lama tak nampak di mana? Tak ada ada suruh. Pi mana tak ada ni? Tak ada ni. Pi mana tak ada ni? Ya ustaz tak reti Melayu ke? Tak ada ni mati dah ustaz. Oh, ya ke? Mati dah. Kita pernah bersama dengan dia, pernah makan dengan dia, tiba-tiba hari ini dia tak nak. Apa beza dia dengan kita? Kalau dia mati, kita juga akan mati. Bersedialah kita untuk menghadapi mati yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inginnya kita, tongin kita di hati, cita-cita kita ialah nak mati dalam keadaan beriman. Nak mati dalam keadaan biar Allah redha. Nak mati dalam keadaan Allah suka. Bukan hanya mati waktu ibadat, matilah ketika mana Allah sayang dan suka kita. Tentunya mati yang Allah sayang itu ialah ketika beribadah sembah dia. Jangan faham kata orang mati sujud saja baik. Tak. Orang mati tempat tidur pun kalau diingat Allah baik. Hati yang sujud dengan Allah, walaupun dai tak dapat sujud pada Allah, tapi hati yang sentiasa sujud dengan Allah Subhanahu wa taala mati baik. Apa guna sujud pada Allah dengan dahi tapi hati tak sujud pada Allah? Sepatutnya kedua-duanya. Tapi mana tahu mungkin kita harapkan daripada Allah dengan pengharapan yang tinggi, Allah ambil nyawa kita padahal kita dapat sujud kedua-duanya. Sujudnya dahi dan sujudnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala.
Pastinya hari yang kita tunggu ni, hari yang kita bimbangkan, hari yang menjadi titik kepada pertemuan kita dengan Allah Ta'ala, hari ini pasti mai. Pasti akan datang juga dia. Pastikan sampai juga dia. Seperti mana telah sampai masa bagi orang lain yang sama hidup macam kita juga, yang sama makan macam kita, minum, jalan, cakap, beribadat. Bila dia tak ada, kita pun satu hari akan tak ada juga. Apa kita nak bawa jumpa Allah? Apa kita nak bawa jumpa Allah Ta'ala? Orang kata kita bawa amalan dosa. Maka betul amalan. Tapi kita nak jawab bagi tepat. Jom kita beramal untuk membawa sesuatu yang Allah redha dan Allah suka. Kita nak bawa diri kita dalam keadaan Allah sukakan kita. Kita nak bawa amal kita yang mana keadaan yang amal itu Allah suka dan Allah sayang. Bukan hanya nak bawa amal jumpa Allah, tapi nak bawa diri dan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama keredaan Allah. Kita nak habiskan hayat umur kita ni di atas keredaan Allah Ta'ala. Bukan hanya nak bawa amal, nah. Bawa amal yang Allah suka, yang Allah redha. Kalau gitu, elok sangatlah kita memperbanyakkan permintaan dengan Allah Ta'ala, kita memperbanyakkan permohonan dengan Allah Ta'ala supaya Allah redha dan suka dengan kita. Tetapi sebelum Allah redhakan kita dan Allah suka kita, elok juga kita sentiasa mohon pada Allah atas tiga keredaan. Jom jadikan amalan, jom jadikan dia sebagai satu kecintaan. Jom kita mohon tiga keredaan daripada Allah supaya amal kita ni amal yang memberikan keredaan Allah. Lepas mengaji, keluar pada masjid, lepas baca Quran, lepas beramal, semasa sujud yang terakhir pada setiap kali solat sunat, sama ada sunat tahajud, sunat duha, sunat qabliyah ba'diyah, apa sunat sekalipun, kita sertakan tiga keredaan ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Tiga keredaan. Pertama, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Yang kedua, wa bil islami dina, ay raditu bil islami dina, aku redha Islam sebagai agamaku. Dan ketiga, aku redha bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi aku dan pesuruh Allah. Aku redha, aku suka. Aku suka dia menjadi Rasulullah. Aku suka dia jadi nabi aku. Aku suka Islam agama aku, dan aku suka Allah Ta'ala sebagai Tuhan aku. Tiga keredaan yang memberikan keredaan Allah hati kita. Sebab itu kita ambil peluang, peluang hidup mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ibadah kita mencari keuntungan, tapi untung itu ialah apabila Allah redha dan suka dengan kita sekalian. Jadilah perkataan raditu billahi rabba wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, ini jadilah ia satu perkataan ucapan yang sering menjadi satu benda yang meniti di bibir kita. Bukan hanya meniti di bibir, tapi meniti di hati, lalu atas kata kalam dan melekat pada hati dan jiwa. Ingin dan teringin dan mau dan suka, sukakan Allah sebagai Tuhan. Pasal apa kita salat?
Jangan salat untuk mencari pahala, tapi salat karena sukakan Allah itu. Pasal apa? Pasal Allah amat sayangkan kita. Allah amat suka kita sekalian jadi hamba dia. Maka bila Allah suka kita jadi hamba dia, kita juga nak kena belajar suka dan cinta dengan Allah Ta'ala. Kalau boleh sukakan anak, kalau boleh sukakan isteri, boleh sukakan suami, boleh sukakan kenderaan, boleh sukakan alam, boleh sukakan apa saja selain daripada Allah, soalan dia pasal apa tak suka Allah. Kalau yang lain boleh suka, boleh cinta lagi, mengapa Allah ni payah sangat nak suka dan cinta dia? Dan manusia ini dia suka benda yang cantik. Dan ketahuilah, tak ada yang lebih cantik, lebih baik, lebih mulia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Soalan dia macam mana nak tahu nak cinta Allah? Jom kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Cantiknya alam ini dalil bahawa cantiknya Allah. Kerana alam ini dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud bukan hanya wujud, tapi wujud dengan penuh kesempurnaan kecantikan. Bila Allah ni cantik, mana apa pasal apa manusia tak boleh sayang dia? Sebab manusia nampak ada benda lebih cantik. Dan muslimin semua Allah, sesungguhnya alam ini biasan daripada cantiknya Allah. Bila tengok ni, kita naik atas bukit, tengok cantiknya alam di bawah. Kita naik atas bukit bendera, kita naik bukit gunung jerai, kita naik Cameron Highland, kita naik tempat-tempat tinggi, kita nampak cantiknya alam. Kita kata subhanallah, bukan alam yang cantik. Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha cantik, yang mencantikkan alam. Kerana apa? Kerana kita nak sebut dan kita nak cari siapa pemilik kepada alam ini. Kita akan dapati bahawa segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak tauhid ini benda yang patut dan selalu kena ada bagi seseorang hamba. Tauhid kecintaan ini satu benda yang wajib berada di hati seorang hamba. Nak kena ada selalu, sama ada benda seorang itu, sama ada orang itu berupa menjadi anak kecil, yang dewasa atau yang tua, tauhid tetap berjalan. Tauhid tetap wajib wujud dalam hati. Bukan tauhid percaya Allah wujud, tauhid percaya bahawa Allah wujud dengan segala kesempurnaan dan kecantikan. Kenapa? Kerana kalau Tuhan tu wujud tak cantik, orang tak suka. Jom kita lahirkan kecintaan pada Allah dengan makrifat Allah, antara kita kenal Allah. Allah ini maha cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ini cantik dan amat sukakan yang cantik. Macam mana kita nak abad kata cantiknya Allah? Lihatlah alam ini. Kalau alam pun cantik, pemiliknya terlebih-lebih cantik. Maka bila cantik, kita akan sayang, kita akan cinta. Dan muslimin semua rahmatullah. Baik, kita sambung perbincangan kita balik tuan-tuan pada muka surat yang ke-20 dan 21. Kita sambung balik perbincangan. Qala ma'alif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amini fid darain. Ya'ni tentang kitab yang kedua atau bab yang kedua pada menyatakan qalbun atau jantung atau hati. Berincang kita yang dulu ialah pada tajuk ini, kata ulama, pada tajuk hati atau jantung ini
ada padanya akan sifat kecelaan yang 10. Ada 10 bab menceritakan tentang kecelaan hati. Dan kita bincang dulu sebelum ini bahawa kata ulama hati itu dibahagi dua. Hati dipanggil qalbun jismani dan hati yang kedua qalbun ruhani. Hati jismani itu ialah yang berupa bentuk hati dalam diri manusia. Dan satu lagi yang kita nak bincang ni ialah hati yang berupa perasaan, dipanggil qalbun ruhani, hati ruh. Hati yang wujud dalam diri ialah hati jismani, hati jasad. Pertama hati jasad, kedua hati ruh. Hati ruh ni dia merupakan perasaan. Bila kita sedih, kita menangis. Bila kita suka, kita ketawa. Dia merupakan bentuk perasaan. Bila lapang, kita rasa gelisah. Perasaan-perasaan. Jadi yang kita nak kena tengok, kita nak bina ini, antara yang paling penting ialah qalbun ruhani. Kita nak kena bina dia, supaya kita nak pelihara dia, supaya dia lebih baik. Perasaan kita tu nak lebih baik. Solat contohnya dia kena masuk qalbun ruhani, baru merasakan keseronokan, keindahan, kecantikan, kebaikan solat. Jadi hati itu, perasaan ini benda yang kita nak kena gilap dan nak kena latih dia. Contohnya tuan-tuan muslimin semua rahimakumullah, bila imam berdoa, apakah hati kita mencari jawapan atas apa yang imam doa? Bagi orang yang ada perasaan, dia mencari makna-makna di sebalik ucapan dan bacaan doa imam. Allahumma ahina bil iman. Hati hidup mencari iman. Kerana doa ni doa apa? Doa nak bagi hidup dengan iman. Salat bukan hanya jismani, tapi salat merupakan gerak rohani. Bukan hanya jasad yang bergerak, tapi roh hati juga bergerak. Kalau jasad bergerak, hati tak bergerak, roh tak bergerak, perasaan tak bergerak, maka yang bergerak jasad, roh mati. Sedangkan yang salat itu, yang sampai pada Allah bukan jasad. Yang sampai pada Allah ialah perasaan tawaduk, perasaan kasih, perasaan bimbang, perasaan tawakal, perasaan macam-macam dengan Allah. Rasa-rasa inilah yang kita nak bawa dalam solat. Kerana yang lazat, yang sedap itu ialah pada rasa. Bila kita makan, sagi nak makan roti canai, roti canai semua kedai ada. Kau ni tembak, kau ni tembak, kau ni lambung, kau ni pusing. Semua kedai ada pagi-pagi ni. Tengok pusing bukan mainan. Tapi nak tengok sedap tang mana. Bukan sedap tang dia lambung tu. Sedap tang cicah rasa kuah dia. Ui, sedap sungguh. Bukan tengok dia gerak pusingkan apa tangan dia untuk lambung roti canai. Tak. Tang tu je seronok. Tapi sedap tang lain. Sebab itu tuan-tuan muslimin semua rahimakumullah, kita kena kaji balik, kena faham balik antara seronok dengan bahagia. Di antara sedap dengan lazat. Ya. Kalau main perasaan dalam ni, yang mana lebih aula, lebih hebat? Maka hati mencarilah. Kita makan roti kecanai kedai ni, dia tengok di lambung gemilah. Kan?
Tiba-tiba tengok kuah dia, Allahuakbar, kuah ni aku tak boleh pergi. Maka sedap tang mana? Bukan sedap tang lambung, sedap tang rasa. Cerita pasti jenai pagi-pagi tak bawa kono. Sagi kita makan, sagi. Pagi kita makan. Du nampak dah kedai mana nak pergi ni. Nampak dah tang mana aku nak parking sagi. Kan? Niat-niat awal. Semoga saya ulang balik. Lazatnya makanan itu bukan pada gerak jismani, tapi gerak rohani yang merasakan sedap sungguh. Kadang-kadang tengok orang di canai ni kan, ada pernah saya berhenti sekali. Tengok orang di canai tak ada kedai lain dah. Tapi di luar, dia di luar, bukan di Pulau Pinang kita, di luar. Tengok satu kakak ni perempuan, dia tak tebak orang di canai, dia golek dengan kayu ya. Dia lepiak je, dia tekan debu. Latihan apa? Atas belangang. Dia tak lambung macam orang lain. Tapi tengok dia jismani, dia gerak dia tak apa, dia nak lambung pusing tak ada. Tapi bila makan kuah dia, amui sedap kan. Hak sebiik jadi, makan sebiik jadi, jadi dua tak ada, tiga. Dua tak jadi ya. Ya, benda sedap ni tambah banyak lah. Benda sedap tambah banyak. Benda makan sedap tambah banyak. Solat sedap tak tambah-tambah pun. Faham ke tak? Tak faham. Tak faham nak hentam peruk lagi. Kata semayang sedap tapi tak tambah pun. Kata semayang lazat tapi sunat tak pernah tambah pun. Duha tak kat dua rakaan saja. Kalau sedap tambah dah 8. Kan? Nak habaq kata solat tak sedap ialah bila tak adanya sunat selepas dia. Nak habaq kata solat tu sedap bukan takat sunat dua rakaat, sunat yang diperbanyakkan. Kerana hati merasakan keseronokan perasaan dia. Kan tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Kalau kita minta, kita minta kekayaan, kita mungkin tak puas. Atau mungkin kita puas bila kita dapat. Tapi bila kita minta kecintaan, takkan pernah puas kerana cinta ni berpanjangan. Jom solat sunat tahajud, jom solat sunat duha kerana mencari habuan perasaan cinta dengan Allah Ta'ala. Supaya cinta tak berhenti di atas dunia, berpanjangan sampai akhirat. Masuk kubur pun ada cinta Allah, bangkit pada kubur pun ada cinta Allah, dibawa pada mahsyar pun ada cinta Allah. Kita nak rasa gitu hari ini. Supaya berpanjangan kasih sayang Allah atas kita sekalian. Amin. Tuan-tuan muslimin semua rahimahullah. Jadi perbincangan ulama, hati ini ada dua. Satu hati jismani, satu lagi hati rohani. Baik, sambung. Yang kedua, kita mulai dengan yang kedua. Qalbun rohani, iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Hati rohani ni dia ada tiga peranan: mengetahui, mengenal dan mendapat. Ketahui dengan rasa, kenal Allah dengan hati rohani, dan mendapat redha Allah pun dengan rohani juga. Mendapatkan redha Allah ialah dengan rohani. Jasmani turut. Jasmani dia cuma turutnya. Yang kontrol semua kita ni ialah rohani. Apabila roh ni cuka Allah, dia akan gerakkan jasmani sampai masjid. Bila rohani ni suka ilmu, dia akan gerakkan hati, hati akan gerak diri untuk duduk mengaji. Maka center dia ialah hati rohani. Maka kita nak lebih kuat rohani supaya menggerakkan jasmani, yang nak kuatkan ni ialah rohani. Kita nak bagi dia kuat. Maka nak lebih kuat dengan apa? Kita faham kuatnya rohani atau jasmani dengan diberi makan. Kekuatan dia ialah dengan diberi
diberi makan, dan makan yang terbaik memberikan kekuatan. Kita puasa, jasad tak lapan. Maka disuruh makan kurma ni bukan hanya nak bagi jasad kuat. Sebenarnya makan kurma, makan benda sunnah. Kerana apa? Kerana rohani itu cinta Nabi SAW. Ni punca kekuatan. Bila kita buka puasa makan benda sunnah, bukan sunnah itu kurma, kurma untuk jasad, tetapi cinta sunnah itu untuk ruh. Ni punca kekuatan. Baru kita akan bangkit. Makan sikit pun tak apa, tapi boleh solat banyak kan. Kurma buah. Ada satu kurma lagi, kurma daging. Ha, tu kurma juga. Kurma ada dua je. Kalau kurma ni 3 biji, cukup dah kot. Kurma buah, kalau kurma daging tu seketul je dah lah. Kedua tu je kurma, tetapi sebenarnya bukan hanya roh yang nak sebenarnya bukan jasad saja yang nak dikuatkan. Jom kita makan benda sunnah, bukan pasal dia buah, tapi kena sunnah Nabi ada situ, baru dia kuat rohani. Kita berzikir kepada Allah merupakan kekuatan roh. Bukan zikir itu, kalau masuk bab zikir, bukan zikir itu memberi kekuatan, tetapi siapa yang dizikirkan itulah punca kekuatan. Faham tak? Kita zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukannya lafaz, bukannya zikir itu saja, sebenarnya siapa yang kita zikirkan itu. Bukan kalam, bukan cantik hanya pada perkataan dan lagu dia, tapi sebenarnya siapa yang kita zikirkan itu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan kalam, tapi mutakallim itu. Bukan ucapan, perasaan kepada siapa yang kita zikirkan. Rupanya kalam itu menunjukkan bahawa di sana adanya Allah. Yang kita zikirkan itu bukan zikir, tetapi zakiran kita itu ialah Allah. Kekuatan zikir bukan pada zikir. Kekuatan zikir adalah pada siapa yang kita zikirkan. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu roh jasmani. Siapa yang kita zikirkan itu rohani. Mana? Yang kita zikirkan bentuk ucapan itu ialah jasad punya, perkataan zahir. Tetapi yang kita ingatkan ketika zikir itulah dia punya rohani, mencari Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dengan rohani itu kita mengetahui, kita mengenal dan kita mendapat sesuatu dan benda ni ada pada manusia. Dan ia hakikat manusia, kata ulama. Hakikat kita sebenarnya, benarnya kita jadi manusia ni ialah pada kekuatan hati. Maka manusia itu, yang membezakan manusia dengan haiwan, apa dia? Tengok, dia tengok sikit. Apa yang mentafrikkan, apa yang membezakan kita dengan haiwan? Jom tengok. Pertama, tak sama kita pada segi upah parah.
Kedua, tak sama kita dengan haiwan pada segi akal. Dan ketiga, tak sama kita dengan haiwan pada perasaan. Tak sama. Inilah mumaizah-mumaizah, satu keistimewaan yang dikatakan makhluk Allah dalam manusia ini. Bila sama pada sama dengan haiwan pada satu peringkat, kena cari jalan untuk tak sama dengan haiwan. Kalau rupa bentuk macam haiwan, kena jadi akal membeza kita dengan haiwan. Kalau akal dan rupa sama macam haiwan, jom beza diri dengan haiwan itu dengan perasaan. Jangan sama. Kalau perasaan, kalaulah binatang itu ada perasaan cinta, kasih sayang, pasal makhluk manusia ni tak ada kasih sayang. Kita hidup sama-sama kita, yang membezakan kita dengan haiwan ialah kehidupan kita ni ialah dilapik atas dasar kecintaan. A suka B, B suka A, jiran suka jiran, kawan suka kawan, suka. Karena binatang juga ada kehidupan macam tu. Binatang juga ada macam tu. Saya tengok viral baru ni kan, kawan hantam. Macam mana kes gambar itik dengan ikan. Ingat sampai kat tuan-tuan viral tu. Itik dalam kolam, ada benda makan atas batu. Dia ambil benda makan tu, dia makan kat dia. Dia ambil benda makan tu, dia bagi kat ikan makan sama. Allah. Kan? Betapa cantiknya hidup kasih sayang ni. Pasal apa? Pasal itik pun ada perasaan cinta dengan ikan. Dia ambil benda makan, dia makan. Dia ambil benda makan, berikan ikan makan. Sebab ikan tak boleh naik makan benda tu atas batu. Tak boleh. Maka dia ada perasaan kasih sayang dengan ikan. Bukan sejenis dengan dia pun. Tapi makhluk Allah, dia ambil benda makan, dia makan. Dia ambil benda makan, dia bagi ikan makan. Cantik hidup macam ni. Kalaulah ikan diberi makan oleh Allah dengan itik, pasal apa kita tak boleh bagi makan orang lain dengan kita? Pasal apa kita hidup suka menyepi? Atau pasal apa hidup kita suka, manusia ini suka membentikan diri? Pasal apa kita hidup suka pentingkan diri? Tuan muslimin subhanallah. Hidup manusia pati dirinya mana tuan? Fikir senang sendiri ya. Saya kadang-kadang pening kepala abang. Pening juga. Pening pasal apa? Nak lalu masuk jalan rumah saya ni dekat taman belaga mana. Hari Khamis ke hari Ahad dah susah ya. Nak keluar jadi susah. Pasal apa? Pasal penting diri. Tak lori tengah jalan, tak kereta tengah jalan. Ya Allah. Apa nak senang apa susah awalin. Beratuk punya lama. Nak keluar rumah tak boleh. Nak keluar jalan tak boleh. Pasal? Pasal hang sorang. Dah jalan sempit. Parking lori tengah jalan. Pasal nak beli ikan. Ya Allah. Mana pi? Akai. Pasal apa? Kalau parking jauh, nak jalan jauh. Ha, parking tengah jalan. Orang susah tak apa. Dia beli ikan. Orang pun tunggu dia pula. Penting diri. Islam ajak macam tu ke? Adakah Islam nak macam tu? Tengok siapa? Kalau cahaya nun tak apa. Ni rupa-rupanya rupa parah macam kita juga. Pasal apa jadi gitu? Kerana hati perasaan tak berguna. Kerana hati perasaan tak digunakan. Dia tak berasa kata, susah orang ni. Muslim ialah orang yang menyenangkan orang. Tuan-tuan Muslim, bismillahirrahmanirrahim. Apa guna ilmu kita mengaji? Kata ulama, ilmu kita mengaji ini pasal nak sangkut atas beberapa perkara. Pertama, kata ulama, ilmu kita ini nak senangkan orang susah. Ya. Ilmu kita ini pertama sekali nak bantu orang susah. Dengan ilmu kita bantu orang susah. Itu guna ilmu. Yang kedua, ilmu kita ini nak menyenangkan hati yang sedih. Menyukakan orang yang sedih. Mak kita sedih, guna ilmu nak bagi dia seronok.
mak kita sedih, panggil adik, abang kena main peranan bagi mak suka balik. Guna ilmu. Menggunakan ilmu pertama untuk membantu yang susah. Yang kedua, gunakan ilmu untuk membahagiakan manusia lain. Ini guna peranan-peranan ilmu. Dan ilmu juga nak ajak kita berdoa kepada yang hidup atau yang mati. Ulama sebut itu. Membantu yang susah, menyenangkan yang sedih, membahagiakan orang yang yang bersedih, dan berdoa bagi orang yang hidup atau yang mati. Ini peranan ilmu. Kena tambah lagi boleh. Apa peranan ilmu? Menyintai yang membenci kita. Inilah peranan ilmu. Ilmu yang menggerakkan jasad dan roh untuk berada pada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kita jumpa dengan orang macam-macam. Ha? Kita jumpa dengan orang berbagai pangai duk ada. Di masjid macam-macam pangai duk ada. Ha? Di luar macam-macam pangai duk ada. Tuan-tuan muslimin subhanahu wa taala. Bila kita berhadapan dengan seorang yang berpanggil dengan Abu Jahal, kita nak jadi siapa? Nah, jadi siapa nak? Kita wajib menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhlak Nabi, bukan pada Rasul. Tak. Pada akhlak Rasul kena ada kita. Kita berdepan dengan Abu Jahal, kita kena berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berakhlak lain daripada itu. Kalau dia Abu Jahal, kita jangan jadi Abu Jahal macam dia. Kita kena opposite, kita kena sifat berlawanan. Kalau dia berakhlak dengan akhlak Rasul, kita kalau kita berdepan dengan orang yang berakhlak Rasul, kita jadi apa pula? Kita pun sama berakhlak dengan akhlak Rasul juga. Kalau kita berdepan dengan Abu Jahal, kita wajib jadi Rasul. Inilah perasaan-perasaan nak jadi siapa. Kita berada dalam masjid nak jadi siapa. Kita berada di luar jalan jadi siapa. Jadi orang Rasul, jadi Muslim yang perangai dengan akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Kita nak ajak. Dan saya tekankan kepada tuan-tuan, ilmu yang kita mengaji ni bukan suruh jadi pandai, tapi ilmu yang kita mengaji ini untuk hidup dengan Allah, untuk hidup dengan makhluk. Mengaji ini pasal nak hidup. Bukan ada ilmu bagi mati dah. Ilmu nak hidup dengan masyarakat. Ilmu Allah ni nak bagi kita hidup dengan Allah, hidup dengan Islam. Bila antara hidup dengan cara Islam, hidup dengan masyarakat dengan cara yang terbaik. Saya nak ulang balik tuan-tuan muslimin subhanahu wa taala. Benda yang pernah saya sebutkan di ma'had baru ni, saya sebut daripada pelajar-pelajar saya juga di ma'had. Benda apa? Teringat pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri. Pengalaman tuan-tuan saya tak tahulah. Saya ni contoh kata pengalaman diri sendiri yang ditunjuk ilmu oleh arwah ayah sendiri. Bila usia saya dulu umur lebih kurang 7-8 9 tahun ke 10 tahun gitulah, atau besar sikit. Dulu kita kenuri di rumah kampung, di kampung kita kenuri kan. Di kampung, kita kampung kenuri zaman dulu ni, kita gotong royong lah. Kita gotong royong. Pukul 8:30 ayah tengok saya tidur lagi, dia pergi tampak kaki suruh mangkir. Mangkir apa bang? Kita pun mangkir kelang kabut. Hari Sabtu hari kenuri, hari Ahad ke hari Sabtu kan? Dulu kenuri satu kampung satu je kan. Kenuri dulu satu satu rumah satu kampung satu-satu tu je, tak nak kenuri dua pasal balai satu kan? Tanggung balai satu tu
Kedohok pun satu tu, balai satu tu, terpan semua satu tu lah. Tak ada banyak-banyak lah. Kau ingat kan dulu, Kota Royong, tanggung, tak bawa lori dengan basikal, tanggung papan, tanggung tiang semua tu. Buat balai, buat bangsa kedohok, buat bagi macam-macam dah. Kota Royong, bila kena hari kenuri, ni, macam mana arwah ayah ajak hidup? Jangan mati. Kita, nafsu kita ni memanglah kena digerakkan. Baik, arwah ayah gerak, mangkit. Kelapan setengah pagi, mangkit lah. Mangkit apa ayah? Pergi mandi. Buat apa? Pergi mandi, pergi makan, nyorok lu saya cerita. Kita pun taat. Masuk, beli ayah mandi, keluar apa, pakai baju elok. Nyorok dengan ayah atas meja. Minum ayah apa semua. Arwah ayah kata apa? Hari ni ada kenuri dalam kampung kita. Ayah tak mau tengok hadut hidup di rumah ni. Nyegan. Ayah kata apa? Ayah nak hampi rumah kenuri lah ni juga. Pasal apa? Arwah ayah kata pasal di rumah kenuri tu ada 1000 macam masalah. Faham tak? Tarbiah, dia tarbiah kita gitu. Dia didik kita gitu. Pi rumah kenuri, pasal rumah kenuri tu ada 1000 masalah. Tuan rumah tu menghadapi macam-macam benda dia kena buat. Pening seorang-seorang dia. Pi tolong. Pi tolong. Tolong apa? Tengok dia pandai basuh berah, tolong angkat berah. Orang muda-muda kuat kan? Tengok dia pandai buat apa? Nak angkat payuk, api angkat payuk. Tengok dia pandai pelekat api, pi pelekat api dengan orang tua-tua. Ha? Dia ajak apa ni? Dia ajak hidup dengan masyarakat. Dia ajak reti nak letak diri dalam masyarakat macam mana. Pi buat, tolong. Dan satu lagi ayah pesan dia kata, kalau nak pi rumah kenuri orang, bawa pisau yang boleh potong banyak benda. Jangan duk pi lenggang pi saja orang itu. Kena marah pagi-pagi. Kita pun carilah pisau. Ini boleh ya? Eh, kecil sangat pisau ni. Kerat apa boleh? Pi ambil besar sikit. Pisau yang besar tu sikit. Boleh potong kacang, boleh potong bawang, boleh potong macam daging hirih, daging semua boleh lah kan. Pasal apa? Pasal dia ajak kita bantu selesaikan masalah orang. Kita tak mau, mungkin zaman berubah, tapi hari ini berubah juga lah. Hari ini tuan-tuan muslimin subhanallah, kenuri abang, adik pun tak tolong, dia tolong makannya. Allahuakbar. Ya, kenuri abang, kenuri kakak, dia pergi tolong sikit, tolong makan, tolong tengok juga pinggan balik. Allahuakbar. Padahal banyak benda nak tolong pun. Boleh tolong, cari akal, cari macam mana. Ha, perasaan rasa abang aku ni susah ni. Hari ni dia nak sambut tamu lagi yang mungkin aku tolong. Aku pergi awal tak. Pasal abang aku. Kalau orang lain tak marah. Ni abang adik sendiri. Tuan-tuan muslimin subhanallah, jom kita rasakan ilmu ni nak bantu orang. Orang berilmu diajak oleh Nabi SAW untuk bantu orang. Tolong. Ni hidup masyarakat. Bukan ilmu kita nak pederas. Bukan ilmu nak bangga seorang-seorang. Tak. Ilmu nak bantu orang susah. Ilmu nak bagi orang sedih jadi seronok. Ilmu nak bagi kita berdoa kepada orang-orang yang patut kita berdoa, mak ayah kita. Dan ilmu ini adalah ilmu yang nak menyintai orang yang membenci kita. Tuan muslim muslim sambung balik. Maka inilah hakikat manusia, kata dia. Dan ia juga yang dihadapkan kepadanya perkataan. Maknanya perasaan kita ni bila kita bercakap, kita mengadap dengan orang, kita bukan hanya bercakap ikut jasad dia. Kita kena bercakap ikut rasa sama. Kalau aku kata lagu ni dia berasa tak? Kalau aku cakap kasar ni dia berasa tak? Nak cakap dengan orang, kita kena tengok balik. Nabi kata apa? Kalau benda yang kamu tak suka, jangan buat bagi orang. Kalau kita tak suka orang cakap kasar dengan kita, kita jangan cakap kasar dengan orang. Kan
Bila kita tak suka orang caci maki kasar-kasar ni cakap, kita jangan pedekah ikutan. Jangan. Apa kita tak suka, jangan buat korang. Kerana dia juga ada perasaan. Kita juga ada perasaan. Apa kita mak ayah tak mau, jangan buat. Kerana mak ayah ada perasaan. Kita bimbang takut terlukanya perasaan mak ayah. Nah, ini kebimbangan kita. Kerana apa tuan? Kerana kita faham daripada kata-kata macam-macam yang disebut dengan kerana salat 1,000 rakaat kita mampu. Kalau sedekah 1,000 ringgit sehari kita mampu. Haji umrah 1,000 kali kita mampu. Baca Quran 1,000 ayat sehari kita mampu. Tapi kalau kita tak jaga hati mak dan ayah, tergurih hati mereka sikit, syurga bukan mampu kita miliki lagi. Nah, kalau tergurih hati mak sikit pun, syurga bukan milik kita dah. Na'udzubillah min zalik. Kerana ada perasaan yang kita nak jaga, ada hati mak ayah yang kita nak jaga, perasaan anak yang kita nak jaga, perasaan kawan yang kita nak jaga, nak jaga rasa dia. Sebab tu ulama kita, bila kita mengadap orang, kita kena jaga hati dia, kena jaga perasaan dia, supaya jangan tersinggung, jangan tak seronok. Baik, sambung. Dan ia juga yang dihadapkan perkataan kepadanya, dan ia juga yang disuruh yang dilarang. Disuruhan Allah Ta'ala ini ialah pada hati manusia, bukan hanya pada jasad, tapi pada hati. Suruhan larangan Allah Ta'ala ini dituju hati, bukan hanya tuju pada jasad. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin semua rahimakumullah, dia tengok balik ayat 179 pada surah Al-A'raf. Ayat 179 surah Al-A'raf, gosok belah kiri ayat atas sekali. Muka surat Allah 174, ayat 179 dan 180. Kita bincang ayatnya banyak kali dah. Ayat 179 surah Al-A'raf, belah kiri ayat atas, 5 baris beratas ni. Apa ayatnya? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya akan kami humbankan, kami akan perosok masuk neraka tu ramai-ramai. Yang masuk neraka tu siapa dia? Jin dan manusia. Masuk neraka ni binatang tak ada, tapi manusia dengan haiwan. Haiwan tak ada, manusia dengan jin. Pasal apa yang masuk neraka? Kata Allah, lahum qulubun, pada mereka ada hati. Allah mulakan hati dulu. Sedangkan telinga dan pendengaran itu merupakan jasad. Allah mula dengan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati tapi tak mau faham tentang agama Allah. Ada hati tak berasa, ada hati tak berasa nak main masjid, tak berasa nak baca Quran, tak berasa nak ngaji bagi banyak, tak berasa, tak berasa takut dengan Allah, tak berasa cantik, tak berasa cinta dengan Allah, tak berasa suka, susah-suka dengan Allah, tak berasa. Maka hati ini akan disiksa oleh Allah kerana hati dia. Ayat ni sama dengan ayat allati tattali'u 'alal afida wailul likulli humazatil lumaza
Alladhi jama'a malan wa'addadah. Baca lagi, baca lagi, baca lagi sampai ayat yang berbunyi Allati tattali'u 'alal afidah. Cerita orang masuk neraka kan? Masuk neraka. Kata Allah Taala, masuk neraka ni hutamah ni neraka yang mana api dia bukan makan kat luar, api dia makan kat dalam. Api yang mencari hati manusia, bakat hati kat dalam ni Allah. Allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka yang membakar afidah, fuad, hati dia, bukan hati. Yakni api neraka yang membakar hati yang tak ada rasa cinta dengan Allah Taala. Bahaya tak ada rasa ni. Bahaya. Sebab tu solat kena rasa, doa lepas sembahyang kena berasa, berasa apa? Berasa minta. Kena berasa. Tak berasa bahaya dia, hati ni akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Cerita dari neraka ni tuan-tuan, kena faham, memang takut lah. Baik, muslimin subhanallah. Baik, sambung lah. Baik. Dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jismani. Dia memang ada sangkut paut dengan jismani. Dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Bila bincang kata qalbun jismani itu ada sangkut paut dengan qalbun rohani, ramai yang heran sebab akal duk fikir sangkut paut kok mana. Kerana perkara persangkutan keduanya merupanya menyerupai pada persangkutan aradi dengan jisim. Arad dengan jisim. Ni bab tauhid ni, arad jisim ni bab tauhid. Dan bab tauhid ni, bab apa? Bincang pasal aradi dengan jismin. Jisim, jirim. Nah. Bisa ngaji bab ni kan? Jirim apa, jisim apa, jis apa ni, aradi ni apa dia? Ada sangkut paut di antara kedua-duanya. Contohnya tuan-tuan, nak kira jirim, jisim, aradi ni macam mana? Kita kata daun. Kita kata apa? Daun. Daun warna apa? Mana hijau. Baik. Yang mana jisim, yang mana arad, yang mana jirim? Ini tauhid. Nampak ni. Dia ada sangkut paut kan? Dia mesti ada sangkut paut. Daun itu terkait, ia tersangkut ia dengan hijaunya. Kan? Maka daun itu daun. Warna hijau itu warna. Tetapi berada pada satu benda. Boleh tak perasin antara mana satu yang jirim, mana satu yang aradi, mana satu jisim? Jisim itu daun. Benda yang aradi yang didatangkan pada dia oleh Allah Ta'ala itu, melekat pada dia itu ialah warna. Kerana ada daun yang tak warna hijau, bila dia layu, dia warna kuning. Mana bukan semua daun warna hijau, ada daun warna kuning. Mana hijau kuning itu benda yang didatangkan oleh Allah tempek pada daun. Faham tak? Maka kedua-duanya bercantum. Ya. Nah, perbincangan tahu tauhid yang halus tentang apa? Tentang arati, dengan jisim, dengan apa? Dengan jirim. Jirim lagi halus. Jisim besar, arad benda yang melekat pada dia, dan jisim jirim lagi halus pada tu. Baik tuan-tuan muslimin semua, maka ulama kata apa? Ulama kata jeruhani dengan jasmani dua benda yang tak boleh berpisah kerana dia melekat kedua-duanya.
Baik. Sambung. Atau persekutuan yang memakai perkakas dengan perkakas. Kena bercantum dua benda, perkakas dengan perkakas. Contohnya kapok. Kapok ni tak jadi kapok kalau tak ada hulu lah. Tak jadi kapok kalau tak ada hulu. Maka hulu dengan kapok itu bercantum. Kalau kapok saya tak ada hulu, tak jadi. Orang tak panggil kapok lagi. Orang panggil mata kapok, tak panggil kapok lagi. Kapok ah, cantum kayu dengan dia. Cantum dua. Maka tuan-tuan muslimin subhanallah, kata ulama almarhum, kata apa? Kata almarhum Syekh Ramadan Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kita sempat keluar sikit kan. Yang bagi terbalik pokok ni besi ke kayu? Nah. Tuan-tuan faham tak nak? Yang bagi terbalik pokok ni besi ke kayu? Yang bagi terbalik pokok bila tebang ni ialah kayu juga. Kerana kayu pegang besi. Umpama ni ialah umpama daripada ulama yang menjahannamkan Islam bukan orang kafir, orang Islam juga. Islam mana? Islam yang bersekongkol dengan orang kafir. Islam yang bersama dengan orang kafir menjahannam Islam. Maka kapok dengan kayu. Yang bagi terbalik pokok bukan kapok. Sebab kapok tak ada hulu, tak jadi. Kayu tak ada pada pada kapok, tak jadi kapok, tak ada tempat pokok. Maka orang kafir guna orang Islam untuk jahannamkan orang Islam juga. Na'udzubillah min zalik. Maka berhati-hati supaya tak menjadi bangsa atau tak jadi orang yang menolong bangsa kafir menjahannamkan Islam. Kita ada prinsip. Kita ada prinsip. Kenapa jadi kayu yang boleh tebang pokok juga? Sebab kalau kapok besi nak tebang tak boleh. Dia kena cakuk, dia kena kait dengan kayu. Kayu duduk kat dia, duduk di kapok, pegang kayu, baru jadi balik-balik pokok. Maka orang kafir pegang orang Islam untuk jahannam Islam juga. Maka siapa nak jadi pengkhianat bangsa agama? Wallahu'alam. Jahannam Islam bukan pasal orang kafir, pasal Islam yang dalam dia ada benci dengan Islam. Benci yang ulama, benci agama, benci. Maka mereka menjadi apa? Jadi kayu-kayu kepada kapak yang bertebang pokok. Runtuh Islam bukan pasal orang kafir, tapi runtuh Islam ialah kerana orang-orang yang ada dalam Islam yang tak suka Islam ni. Siapa golongan ni? Golongan munafiqin. Tuan-tuan muslimin subhanallah. Yang menyatu, yang menguatkan Islam di zaman Nabi SAW ialah muhajirin wal ansar. Muhajirin ansar. La ni kita jadi siapa? Kerana di Madinah ada tiga golongan. Di Madinah ada tiga golongan saja. Muhajirin yang berhijrah Mekah masuk Madinah, dengan ansar yang duduk di Madinah tolong muhajirin. Dua golongan yang angkatkan Islam. Tapi di celah-celah mereka ada satu lagi jenis manusia, dia panggil munafiqin. Kita nak jadi siapa? Nak jadi ansar atau muhajirin? Tetapi kita tak mau jadi munafiqin itu. Na'uzubillah min zalik. Nak jadi tak mau jadi munafik, tolong Islam. Ansarkan Islam itu. Jadi ansar. Bantu. Bantu dengan duit, bantu dengan diri, bantu dengan tenaga, paling kurangnya hati bergerak, bantu Islam. Muslimin subhanallah. Sebelum saya berhenti, Allah bagi anak hati bergerak, dia kata kepada Allah, ya Allah, aku nak didik anak aku ni untuk jadi pejuang-pejuang agamamu di masa depan. Hati bergerak kau tu kan? Hati bergerak kau tu. Tuan-tuan muslimin subhanallah, baru ni saya ada di Mesir, belajar sikit tak mana. Ada di Mesir baru ni, 2 minggu ke 3 minggu ada di Mesir. Kita diajak oleh Syekh Ashraf Hamid Al-Hasanain
yang mana dia ni merupakan keturunan Nabi SAW sebelah Sayyidina Hussein, cicit kepada Syekh Saleh Ja'fari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Saleh Ja'fari ni adalah Imam Al-Azhari, yang Imam Majid Azhar di Mesir, meninggal lama dah, tapi wali Allah yang membuka tariqat Ja'fariyah. Syekh Saleh Ja'fari dia jumpa kita, dia ajak saya, dia kata, dia panggil saya, dia kata, mau tak aku bawa hang pergi ke makam Abu Sa'id Syazuli rahimahullah di Mesir. Bila kita mau sangat lah kan, dia ajak pergi. Tapi apa, ringkas cerita, maka baru ni pun saya bawa lah jemaah ada lebih kurang 20 orang untuk berziarah kepada Imam Abu Sa'id Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala, pemimpin tariqah Syazuliyah. Dan semua tariqah ini berpunca daripada Syazuli. Bila pergi sana, saya tak perasan bahawa dalam rombongan kita tu ada pelajar-pelajar Malaysia yang ikut sama. Dia pandai mengaji di Azhar lah, budak-budak Malaysia yang mengaji di Azhar. Rupanya tanya-tanya mereka ni orang mana? Orang Kedah. Tanya-tanya siapa lagi? Rupanya mak ayah mereka ni biasa mengaji dengan kita masa di Mesir dulu. Tak apalah ringkas. Masa bila ziarah makam Abu Syekh Zuli, subuh lepas subuh, lebih kurang macam inilah, habis subuh balik ke Zawiya, balik ke tempat-tempat yang mereka disediakan, tempat penginapan, nak sarapan pagi, nak makan nyorok-nyorok pagi, atas meja, sembang dengan pelajar-pelajar ni. Soalan yang lalu di kepala, saya soal pelajar-pelajar. Saya tanya mereka, pasal apa hampa ni Allah hantar jadi anak kepada mak ayah hampa? Soalan saya kat depan aku tu, sampai saya main sembang. Pasal apa Allah jadikan hampa ni anak kepada mak ayah hampa? Pasal apa? Saya soalan balik, saya pusing balik soalan pagi ni. Soalan saya pada tuan-tuan, pasal apa Allah bagi anak untuk tuan-tuan? Soalan. Saya tak mau jawab pagi ni. Saya tinggal jawapan kat tuan-tuan. Pasal apa Allah bagi anak untuk manusia, untuk tuan-tuan sekalian? Jom cari jawapan. Jom cari jawapan. Pasal apa Allah bagi anak cucu? Pasal apa Allah bagi cucu? Pasal apa Allah bagi anak? Pasal apa? Apa gunanya anak cucu ni sebenar-benarnya? Jom cari jawapan tadi. Saya jawab nanti insyaAllah tuan-tuan minggu depan. Tuan jawab dengan anak insyaAllah. Saya minggu depan ni, saya tak membuat kuliah, nak tanya jawapan. Bawa mikrofon tanya seorang-seorang. Rasa-rasanya tinggi saya seorang lah minggu depan. No? Jom-jom cari jawapan lah. Tuan cari jawapan. Nak cari-cari, tak mau cari pun Allah ma'alam. Tapi siapa yang nak mengetahui tentang rahsia Allah subhanahu wa ta'ala, guna akal fikir-fikir tengok. Mudah-mudahan kita dapat jawapan daripada Allah Ta'ala. Kalau tak ada jawapan pun, nanti saya beri jawapan jugalah. Tapi cari dulu insyaAllah. Wallahu'alam. Aku lupa lihat dah. Astaghfirullahaladzim. Aliyulakum. Kita mahu banyak selesaikan masa. Kita jumpa lagi di masa depan kan. Sebagai mukadimah juga berjumpa kita insyaAllah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولولدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مقسوما يا الله يا تuhan kami di tahun baru yang kami masuk ini ya Allah, di mana biasa Kau jalankan hidup kami, umur kami meningkat ya Allah. Lagi mohonkan Kau berkatilah usia dan umur kami ini ya Allah. Jadikanlah usia kami ini lebih membawa kami kepada redha Engkau. Jadikanlah usia kami yang berbakti ini ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah usia kami yang tinggal sikit lagi ini, kami dapat jadikan ia sebagai modal untuk sentiasa mendapat redha-Mu dan Ramadan rahmat daripada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah peluang lagi untuk kami bertobat pada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami.
Jadikanlah usia-usia umuk-umuk kami yang berbaki ini sebagai tempat dan cara untuk kami sentiasa minta ampun padamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah usia kami ini usia yang dapat memperbaiki diri kami untuk mendapat redha-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sedap. Kami makin sedap dan sedap bahawa sesungguhnya kami sedang berjalan kepada kubur kami sendiri, ya Allah. Dengan usia yang makin naik, dengan usia makin banyak ni, ya Allah, kami pasti akan bertemu Engkau di suatu masa nanti. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah, atas segala kesilapan-kesilapan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah usia kami ini usia yang terbaik di akhir-akhir usia ini. Kami dapat bertobat banyak dengan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Dan jika sekiranya habisnya umur kami nanti, jika sekiranya habisnya usia, di saat habisnya usia kami nanti, ya Allah, Kau habiskanlah usia kami di atas ketaatan dan keredhaan Engkau, ya Allah, Tuhan kami. Ya Allah, habiskanlah usia kami, cabutlah nyawa kami nanti, ya Allah, pada saat dan ketika Engkau izinkan kami mengucapkan kalimah suci, kalimah thayyibah, kalimah syahadah, kalimah yang berbunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.